Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Endang Triwahyuningsih hadir dalam upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih pada Sabtu 17 Agustus 2024 di Lapangan Pancasila Simpang 5, Semarang. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Pada saat yang sama, BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di halaman kantor BPS Provinsi Jawa Tengah. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jawa Tengah, Joko Suwarjo. Upacara diikuti oleh pegawai di BPS Provinsi Jawa Tengah. Joko menyampaikan amanat dari PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam amanat tersebut, BPS harus memastikan ketersediaan indikator utama pembangunan untuk pemenuhan RPJMN, RPJMD, dan SDGs. Selain itu, BPS harus memastikan statistik sektoral harus memenuhi prinsip satu data. BPS juga harus memberikan insight terhadap data yang dihasilkan sebagai dasar pembentukan kebijakan nasional. Nusantara baru.